Jumpa lagi dalam acara Mercedes-Benz SL Club Indonesia. MBSL menyelenggarakan bakti sosial di bulan suci Ramadan bersama seluruh member dan juga anak-anak yatim piatu dari Yayasan Mutiara Kalbu. Dalam kegiatan kali ini, anak-anak yatim dihibur di Ocean Dream, berbuka puasa bersama dengan member di Hotel Mercure Ancol. Jadi dalam kesempatan ini, mudah-mudahan kegiatan MBSL bisa membawa member dan anggotanya menjadi lebih guyup, akrab, dan memberikan manfaat kepada lingkungan, bangsa, dan negara. Saya berterima kasih kepada MBSL yang sudah menyelenggarakan acara seperti ini. Ini hal yang positif buat kita sekalian. Yang pertama pasti itu membagi kebahagiaan kepada anak yatim yang pertama. Yang kedua ini silaturahmi antar anggota. Dan yang penting adalah ini bukan masalah keduniawian, tapi ini adalah suasana spiritual yang perlu dibangun oleh kita. Membagikan rezeki yang ada kepada yatim piatu dan kepada duafa, biasanya begitu. Jadi kita berharap sebenarnya ini menyadarkan kita sekalian bahwa kita butuh spiritual. Ya, mengingat bahwa ini yang ada yang lebih abadi nanti di akhirat gitu. Ini mungkin yang paling penting buat kita, mengingatkan pada seluruh otomotif dan juga media bisa menggugah ini, terutama yang bisa kita satukan bersama. Kita lupakan semua kepentingan, ayo dengan spiritual. Yayasan Mutiara Kalbu Indonesia mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa melalui para penyayang yatimnya dari MBSL Club. Dengan kasih sayang mereka mengajak anak-anak yatim Yayasan Mutiara Kalbu Indonesia untuk bersukaria, buka bersama juga. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan dari apa yang diberikan ke adik yatim menjadi berkah